Señores, señores, Johnny, Johnny, my friend. Nanang. Aduh, mobilnya kayak Copa aja, Teng. Hah? Ntar lu, coba dulu. Starternya kenapa kayak begini, John? Apa? Suara dinamonya kenapa begitu? Ngeri banget ya? Iya. Kayak mobil balap ya, John? Sengaja. Udah ganti pakai punya BMW, John. Oh, iya. Ya, oke. Buat semua dealer Toyota, ingetin kalau mobil Nanang udah void garansinya ya. Peleknya Blackpink, jadi dia terkena apa namanya kalau virus. Di virus apa namanya? Virus Blackpink. Apa nama Blink, fansnya? Blink. Ya. Lo Blink sejati ya? Blink sejati banget. Jenny Forever, Jenny Ruby Jane. Oke. To my wife. Oke, okay, mobil apa yang akan kita bahas, John? Mazda 6 Estate, John. Oke, okay. Estate. Yoi. Lo anak real estate juga kan? Enggak lah. Rumah lo di real estate gak? Enggak, John. Di Priok rumah oh, gue. Oh, di Priok. Oke, kita akan ngebahas Mazda 6 Elite Estate Station Wagon yang sangat menurut gua keren. Kenapa menurut lu keren, John? Karena apa ya, John? Jarang aja. Beda sama mobil-mobil lain, John. Betul. Ya, jadi memang kalau kita ngelihat Station Wagon itu mempunyai kelas tersendiri di mata orang-orang. Sudah gitu banyak teman-teman juga tahu kalau Mazda itu bisa menjadi mobil Eropanya Jepang. Jadi bukannya kita ngomongnya gimana ya maksudnya? Eropanya Jepang itu artinya salah satu mobil Jepang yang dibuat yang di Jepang yang senyaman Eropa. Eropa. Betul. Cuman sayangnya ketika kita berbicara tentang mobil Mazda di Indonesia, itu pamornya agak sulit karena spare part-nya yang cukup mahal, ya. Dan jarang aja, susah ya. Betul. Iya, tapi balik lagi, Mazda enggak memusingkan ya. Itu karena mereka mempunyai kelas tersendiri di betul. Beberapa kalangan orang, ya kan? Jadi kalau kita berbicara tentang harga yang 600 jutaan, ya orang ada yang beli Fortuner ya. 28 GR. Tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang akan selalu mencintai Mazda. Seperti itulah kurang lebih. Dealernya juga banyak, John. Iya, kayak lu misalkan orang banyak yang bilang lu penggemar Blackpink, pelek lu pink, tapi ya. Kan sah-sah aja, aja, betul enggak? Kan, ini gua apa namanya? Pemikiran lu sendiri. Gua, kan enggak menurut saya selera. Selera, betul ya kan? Ada yang mungkin anggapnya alay lah itu selera. Menurut gua lu jangan ngurusin ya. Orang ya kan? Selagi kita enggak pakai duit dia mah ya. Oke, betul. Oke, kita balik lagi ke mobilnya. Ini Mazda 6 Station Wagon tipe Elite. Ini improve menang. Jadi kalau lu ngelihat, dia berbeda dari tipe sebelumnya dan ini menurut gua ya. Bikin tim sakit hati, John, karena di 2018 awal itu masih keluar yang model lama, yang grillnya masih garis-garis. Nah, sekarang ini udah model sarang lebah dan dia kayak nonggos ke dalam gitu modelnya. Ya, di 2018 akhir, tapi mobil yang akan kita review ini tahun 2019, kilometer 18.000, pajaknya bulan 9. Tahun 2023? Ya. Okay. Masih panjang, John? Masih panjang ya, jadi kita sekarang bikin vlog di bulan 3, masih ada 6 bulan. Nah. Masih 6 bulan, ya. Ya. Okay. Buat sebagian orang, Mazda sangat identik sama warna apa? Merah. Soul red. Betul. Jadi kalau kita ngelihat warna soul red-nya si Mazda Station Wagon nang, itu yang facelift itu lebih terang daripada yang sebelumnya. Tapi menurut gua yang lebih gagah tuh warna ini, John. Warna grey gini ya? Iya, karena ini warna yang boleh dibilang ini polystarter pack, betul. John. Iya enggak? Bener. Apalagi kalau lihat Mazda 6 sedan tuh biasanya dipakai sama petinggi-petinggi. Betul. Polisi. Sedannya ya, yang ininya. Iya. Ini jadi, jarang, John. Kayak lo kan suka pakai plat polisi tuh. Mana ada, John. Apa lo? Masa pakai pink pakai plat polisi? Oh, gue tahu. Lo kalau ngebut
cabut plat lu ya, cabut enggak, lampu. Enggak dong, gua bukan kayak yang lain, John. Hah? Apa adanya? Hah? Kayak begini. Lu kalau ngebut cabut plat lu ya, biar enggak ketahuan ya. Gua pengen matiin lampu lah kalau ngebut. Wah, parah. Teman-teman catat ya, lu mati lampu ya. Mati lampu kalau siang, kalau malam. Kalau malamnya nyalain. Enggak boleh, John. Kalau lu mau ngebut di sirkuit. Di sirkuit betul. Makanya lu dapat bracket berapa detik? 15. 15 detik. Oke. Ini Mazda menurut gua tau enggak apa kurangnya? Apa? Sayang, kenapa dia enggak bikin 2500 turbo mesinnya, John? Soalnya ini masih NA ya, John? Iya, mesinnya masih NA, dia 194 HP, 250 Nm. Iya. Kita buka dulu mesinnya ya, John. Boleh. Bentar, gue buka dulu mesinnya. Tapi kalau lu ngelihat secara tampilan luar ya, bukan memang... John. Buka, buka. Bisa nggak, John? Bisa, Long. Teman-teman, kalau ngelihat di bagian desain, bahasa desain Mazda-Mazda yang sekarang itu, semenjak CX-5 Elite, ini udah improvement banget. Jadi dia ngilangin fog lampnya di sini, lalu dia bikin garis panjang krom. Nggak pernah ngobel sih. Ya, belum nikah, John. Hah? Nih. Belum nikah disuruh ngobel. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dia punya fog lamp nih, Om. Fog lampnya hilang, Nang. Iya. Di 2018 awal tuh masih ada fog lamp. Ya, John. Ya, alasan Mazda kenapa dia punya fog lamp udah nggak ada, karena menurut dia dari lampu atas sudah cukup. Udah terang, udah cukup menggantikan betul, fog lamp. Betul, ya. Makanya banyak mobil-mobil Eropa juga yang udah mulai menghilangkan fog lamp, semuanya digabung di lampu bagian atas. Kayak Mercy-Mercy yang baru tuh udah rata-rata udah nggak pakai fog lamp lagi. Karena menurut mereka udah headlampnya udah terang, John. Ketinggalan, betul. Nang, mobilnya mulus nggak? Mulus banget, John. Ini. Mulus, John. Jadi orang sebelumnya itu udah sempat coating juga, John. Oh, coating di mana? Gloss Factory. Oh, Gloss Factory. Di Salemba. Oh, Salemba. Iya, gue ngeliat ternyata tadi di sini nih. Jadi mobil ini baru di coating di Gloss Factory. Sebentar. Di 25 Februari 2023 dan dia garansinya sampai 25 Februari 2026. Buset, baru banget dong, baru 2 bulan lalu ya? Iya, jadi gini, ini teman gue yang punya mobil ini, itu paling suka yang namanya ganti-ganti mobil. Jadi setahun pakai, jual? Setahun, dua tahun, pakai, jual, pakai, jual. Dan sebelum dijual, biasanya dia coating dulu. Iya. Ini coatingnya mahal, bos. Iyalah, John, ini udah kelihatan banget ini coatingan, John. Mayan kan? Mayan lah. Iya, lu mau coating baru gak? Coating banget lagi. Hah? Hah? Lu mau coating gak? Boleh. Di mana? Di mana, ya yang mana aja. Yang mau endorse lu? Yang mau endorse gua. Emang lu sih artis? Bukan, John. Terus? Cuman gak mungkin ada yang mau endorse. Kenapa? Ya, aku siapa? Oh. Kan jawara. Iya, kan bracket 15 Alah. Detik. Jawara. Udah coating, John. Udah coating. Dua. Oh, di mana? Di Ultra Gloss Indonesia. Di mana tuh? Di Sunter ada, John. Ada? Ya. Oh, oke. Okay. Jadi, menurut lu, Nang, 2500 cc, 194 horsepower, cukup oke gak buat harian? Worth it sih buat harian, buat tenaga segitu. Emang ya. Udah nyobain? Gue udah pernah nyobain sebelumnya. Oh, menurut lu tenaganya enak? Tenaganya oke lah, maksudnya enak John tenaga tuh. Betul, jadi kita kalau berbicara tentang mobil bensin sampai ke mobil diesel itu kan pasti torsinya kan dua kali lipat kalau based on dyno. Tapi sayang aja gitu loh, maksud gue mungkin kenapa nggak dia bikin 2500 turbo. Turbo. Wah, larinya pasti kan kencang. Lebih mantep. Jadi, kenapa dimasukinnya yang kayak gitu kan? Iya. Nah, kalau di luar negeri, Nang, tipenya itu biasanya ada Elite, ada Touring, dan lain-lain, tapi di Indonesia, Mazda main aman. Dia masukinnya versi cuma yang Elite doang aja? Elite. Paling tinggi ini kan? Paling tinggi, walaupun kuncinya sama CX-5 tahun 2013, sama. Sama aja. Aduh. Dia nggak ada power back door, padahal bagasinya cukup ini. Tapi pegasnya cukup bantu nih, maksudnya lo angkat gini aja udah keangkat. Oh, itu ada tas yang punya, John? Hah? Temen lo bukan itu tas, temen lo bukan? Tas Om Dimas. Oh, tas Om Dimas. Oh. Kirain. Tuh, ban serepnya di sini. Ban serepnya berbentuk velg kaleng. Dia nggak terlalu gede, jadi dia cukup untuk... Tuh, tulisannya apa? Temporary use only. Oh. Jadi ibaratnya kayak... Sementara doang ya? Iya, kayak lo cewek orang baru putus, lo temporary use lo aja. Sementara aja. Jadi, yang serius ini mau yang ya, lain. Jadi misalkan dia sedih-sedih sebentar, dia butuh sandaran dong. Ultraman, gue jadi Ultraman. Nah, juga. Begitu cowoknya, mantannya balik lagi, sadar, taubat, lu dibuang. Nah, kayak ban serep ini ya, bener. Temporary use only, betul. Ingat ya. Bener? Harus sabar, John, kalau harus sabar, ya. Iya. Kadang kan temporary dipakai terus-terusan, kalau orangnya belum punya duit ganti ban. Kayak gini, John, lu tato. Temporary lama-lama hilang nggak? Iya. Ya sama, kayak perasaan. Kalau kita cuma temporary, lama-lama hilang. Bener nggak, John? Iya. Nah, lu belum ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa? Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang merayakan. Menjalankan. Dan bagi yang menjalankan, John. Semoga puasanya lancar. Puasanya lancar. Tidak
terganggu oleh godaan-godaan. Oh. Nggak kayak saya. Oh, lu jadi hari puasa nggak? Hari ini lupa sahur, kebetulan karena kita meeting sampai setengah tiga, John. Meeting apa? Meeting di game. Oh. Jadi lupa gua sahur. Point blank? Point blank. Lo petinggi point blank sekarang? Enggak, bukan petinggi point blank. Masih ecek-ecek. Pangkat lo apa? Pangkatnya bintang. Oh, udah bintang berapa? Bintang satu baru. Oke. Jadi buat teman-teman pasti tahu tuh ya, kalau main point blank udah ya hatam lah ya. Udah hatam lah. Oke, teman-teman. Tadi kita balik lagi, kita ngomong warna favoritnya Mazda Soul Red. Tapi ya, menurut gue memang abu-abu ini keren banget. Ya. Satu, dia jarang di jalan. Yang kedua, warna ini tuh benar-benar kayaknya tuh masuk kemana aja nggak sih, kan? Berwibawa. Ya, berwibawa. Berwibawa. Jadi kalau kita lihat yang sedan, ya itu langsung orang akan berpikiran bahwa itu mobil petinggi polisi. Ya, tapi kalau kita lihat Estate Wagon ini masih bingung nih, ini mobil polisi apa mobil sipil? Pura-pura polisi ya? Hah? Pura-pura polisi. Ya, P3, pura-pura polisi, ya kan? Bener. Bukan, John, rekanan. Rekanan ya. Model kenal polisi. MKP. MKP, ya. Oke, yuk mari kita lihat di bagian velgnya nih, Om. Oke, when we talk about the rims, jadi kita ngelihat velgnya itu, dia sudah menggunakan velg 19 inci dengan warna velg ini gunmetal yang model black chrome. Ya. Jadi ini kalau velg Nanang black pink, ini black chrome. Black chrome. Ini velg jangan main-main, Nang. Lu suruh gue repaint nggak bisa. Kenapa? Karena bahan catnya sendiri itu jutaan dan cara teknik pengecatannya tuh bener-bener beda daripada velg biasa. Jadi lu mau bikin warna yang exact mirip seperti ini tuh susah. Sangat susah ya? Catnya mirip sama catnya susah. Jadi ini menjadi pertimbangan kalau menurut gue pribadi, lu harus ekstra hati-hati bawa velg. Kalau lu kena trotoar dikit, aduh, langsung ke goreng. Yeah, tapi kita juga pernah bahas, Nang, dulu Mazda Estate yang ganti velg BBS 19. Warna putih itu. Cakep ya. Cakep. Jadi memang di Indonesia itu kan modifikasi mobil itu benar-benar luas. Iya, benar. Jadi sebelum adanya tren mobil diesel, itu dulu ada namanya tren stance. Oh, tahu. Jadi kalau tren stance itu velg gede, air suspension atau enggak minimal pakai coil over, mobil lu rebah. Sampai gini-gini aja deh. Iya, tapi menurut gua itu namanya tingkat kreativitas manusia. Dia tidak merusak, tidak merugikan orang lain. Ya. Cuman terkadang ketika mobil itu benar-benar yang namanya statik itu kan biasanya dipendekin tanpa ersas. Yang artinya ketika lo jalan, mobil lo tetap sependek itu. Ya. Itu terkadang bikin macet, biasanya itu betul. Di Cibubur. Kan satu jalan tuh, yang Cibubur yang bagian area yang dalam. Mobilnya pendek, John. Harus gini dulu, John ya? Harus gini. Bukan, dulu. Semua orang ngantri nungguin dia, John. Dulu gue pernah ngeliat mobil, ya? Iya. Pelan-pelan. Dia pelan-pelan, mau ngawin, ya nungguin. Ya. Nah itu, kadang-kadang memang ketika kita modifikasi, harus kita ngeliat di jalan umum, jangan sampai kita merugikan orang lain. Orang lain. Sama juga kayak lu bilang lu mau matiin lampu kalau malam ngebut-ngebutan cabut plat lu. Enggak, John, enggak pernah. Enggak boleh, John. Enggak boleh, itu enggak boleh. Enggak boleh ya? Enggak boleh, iya. Ampun. Enggak boleh ya? Enggak boleh, ampun. Masih muda. Masih muda lah, masih panjang. Benar enggak? Teman-teman gini, di atasnya langit ada langit. Iya. Lu mau breakingan lu setinggi apapun iya. Ya. Enggak usah jauh-jauh deh, si Dandi. Iya. Gebukin orang. Iya, benar. Ketangkep. Bapaknya dimiskinkan. Iya, kasihan ya. Ya nggak kasihan sih gua, ya itu salah dia sendiri. Bener sih, kasihan bapaknya, John. Nggak juga, orang bapaknya hidup. Nggak dari mana-mana. Ya, berarti nggak ada kasihan tuh Ani, tuh si Denny. Iya kan? Iya, maksudnya gini. Sini om, deketan om, ada mobil om. Jadi, gini, ketika hidup lu sudah diberkatin, nih lu diberkatin nih, mobil lu Fortuner GR. Lu makan nggak pernah kurang. Benar. Lu makan sehari berapa kali? Ya, 3 kali lah, John. Ya. 3 kali. Di dompet lu ada duit nggak? Ada ya, dikit. Ada, cukup. Cukup lah, hanya cukup untuk makan. Napas lu pendek nggak? Nggak. Kita kasih kita dikasih kesehatan aja harusnya bersyukur. Nah, kan? Mau nggak lu merugikan orang lain? Oh, nggak dong, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi istilahnya kalau hidup kita udah diberkati, jangan sampai lu merugikan orang lain. Orang lain. Jangan mentang-mentang bapaknya. Iya, nggak boleh, John. Oke, teman-teman, jadi nggak apa-apa kalau memang udah terjadi introspeksi aja. Iya, untung kadang udah nggak punya bapak, John. Tapi memang bener lah, terkadang emang manusia itu ketika sudah di atas lupa. Bener. Cuman kan kita di saat kita lupa harus ada yang ngingetin. Betul. Udah kebiasaan enak, John. Apa-apa gampang. Ya, bener nggak? Iya, bener ya. Bener ya. Iya. Oke, yuk kita nyobain mobil. Boleh.
lu tahu Nang, lu Nang pasti kepanasan kan? Iyalah. Kita nyalain AC dulu, oh, lalu lu cobain Nang, pintunya lu tutup. Pintu. Ciri khas mobil Eropa ya Jon? Iya, benar. Nggak berisik ya Jon ya? Ah, suaranya benar-benar ini. Lalu kita ngelihat di bagian interiornya tuh, lu kayak berasa masuk mobil BMW ya Jon? Benar. Iya kan? Seri 3. Seri 3 F30. Iya, F30 lah. Itu mobil juga sekarang banyak yang pakai ugal-ugalan, Jon. F30 tuh, Jon. Hah? Mobil itu? Lu nggak berasa? Ini kok nggak ada anginnya di sini? Oh. Sini Jon, ini kita kecilin dulu AC-nya. Jadi low, karena Nanang udah mulai kepanasan. Jadi AC-nya dia udah dual zone ya. Lalu setirnya nih. Ini gua kemarin baru bahas, Nang. Apa tuh? Ini setir bahannya napa? Sedangkan A200 bahannya semi kulit, Jon. Iya. Iya-iya aja lo. Tahu A200 yang di showroom kan? Tahu, Jon. Lo bayangin kalau dia ada MBUX juga, ya. Waduh, mewah sekali ya. Oke. Dia Matic-nya 6 speed, percepatannya jadi gua masih cukup enak buat harian. Dan nggak sempit juga ya Jon ya, dalamnya? Iya, untuk ukuran badan lo 120 kilo, enak, oh, ini enak masih banget. Enak. Terus kalau lo ngelihat Mazda 2 punya head-up display, Mazda 6 yang sebelum facelift, dia ada berdiri Mika. Ya. Kalau ini udah nggak ada, dia udah masuk ke dalam seperti modelnya Lexus. Oh, jadi cuma dia, cuma ada kayak lampu gitu doang ya? Iya, kan? Jadi dia masih kelihatan tetap di sini. Iya. Enak ya Nang ya? Enak Jon. Hah? Buat mudik sih ini enak banget Jon. Nggak enak lah, mudik enak naik Fortuner. Cuman ya, ini juga enak Jon. Enak. Enak dong. Itu John, lagi-lagi orang Indonesia tetap cinta yang namanya Toyota. Iya. Tapi tetap Mazda itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Ciri khasnya sendiri dan marketnya sendiri di Indonesia. Jadi boleh dikatakan ketika lu lihat orang yang naik Mazda, rata-rata orang itu memang punya pemikiran Mazda minded. Iya. Dia udah tahu segala resiko yang harus diterima ketika beli Mazda. Salah satunya adalah after sales yang tidak semudah Fortuner, Toyota. Terus mungkin kalau ada spare part yang rusak juga agak sulit. Enggak se ya, di Jepang lainnya, betul. Jon. Cuman terkadang gini, ketika lu beli Mazda nih, lu sebagai user kedua atau ketiga, kadang mereka itu nggak spare duitnya. Misalkan lu beli mobil itu 400 juta, ya kan? Harusnya lu tuh punya duit sekitar 450. Buat spare ya? Buat spare 50 juta untuk pajak, untuk spare part dan lain-lain. Harusnya juga ketika lo beli mobil 400 jutaan, lo minimal udah tahu mobil itu tuh penyakitnya apa. Udah gitu lo beli mobil, lo tahu karena gimana. Betul, karena lo beli kondisi mobil bekas, baru, lo kan tinggal perang diskon. Ya, benar. Tapi ketika lo beli mobil bekas, nggak semua penjual itu kan akan jujur. Satu jujur, kedua juga tahu exact. Yang mereka tahu kan cuman, oh, gue mau jual segini, masalah kondisi lo cek sendiri aja. Benar. Ya dong. Jadi terkadang bisa dikatakan bukan sellernya yang salah juga, tetapi kadang buyernya yang tidak mau jeli untuk membeli mobil bekas. Sumbu pendek kan langsung jadinya. Iya, nggak bisa disalahin itu, Jon. Terkadang gini, ada juga orang yang dapat duit kaget. Iya, bener sih. Kayak lu menang slot kemarin kan? Mana ada gua main slot, Jon. Oh, nggak main, main dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi bulan puasa ya, betul. Nah. Gila, itu nerakanya paling dalam, Jon. Udah bulan puasa, main slot. Kalah pula. Itu lo udah bener-bener dihukum ya? Udah dihukum. Mana nggak puasa lagi, Teng, Teng. Itu puasa baru, Jon, Teng itu, Jon. Iya, lo kan Ateng. Oh, berarti udah nggak Jon lagi nih? Masih, Joni-Joni my friend itu melekat sekali. Kalau nggak, agak gimana kalau Ateng-Ateng my friend? Ateng-Ateng my friend. Tapi, Nang, lu selama sering bikin vlog, belakangan kan lu sibuk kuliah nih, lu udah gak pernah nongol lagi. Betul. Masih ada gak yang kenalin lu? Alhamdulillah masih banyak, Jon. Di tempat kuliah ada gak? Di tempat kuliah banyak. Serius lu? Ya, bahkan ada temen gua, ya kan, yang banyak rip. Apa, temen gua ngomong, tau lu gitu-gitu loh. Lu seneng gak dalam hati? Seneng, oh iya salamin aja gitu. Makanya lu cukup artis juga ya? Ya gak artis lah, Jon. Stay humble aja. Stay humble aja. Stay humble ya, betul. Nang, mau nyobain bawa nggak? Kokoh nggak apa-apa. Kokoh ben aja. Nggak mau nyoba. Lu tau nggak, lu bawa mobil ini, lu tuh nggak berasa arogan. Lu tuh berasanya kayaknya tuh hidup, nyantai aja ya, nyantai. Hidup lu tuh kayak hidup yang sustain, lu tau nggak? Lu tau sustain nggak? Santai. Bukan. Sustain itu hidup yang stabil. Iya.
finansial lo stabil. Jadi itu aja gitu. Iya, keluarga lo di rumah adem. Bener. Kerjaan lo cukup jalan. Jadi ini lo ketika lo punya mobil ini. Berarti gua enggak bisa jalan pakai mobil ini, Jon. Kenapa? karena kan ya enggak stabil-stabil banget kan naik turun lah. Emang lo naik turun apa? Kan lo belum kerja, Jon. Ya maksudnya di hal lain, Jon, bukan masalah finansial gitu loh. Keluarga lo? Ya enggak juga. Emang lo broken home? Kagak lah. Terus kenapa lo bilang gitu? Ya kurang cocok aja, Jon. Oh, lo lebih cocok sama yang arogan. Arogan, betul. Mazda 6 sedan contohnya. Nih Jon, besok kita nge-review nih. Wih, ini Jon. G-Wagon. Oke. Oke. Enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Lo udah nonton John Wick belum? Udah semalam, Jon. Bagus. Seru, ya? Bagus. Dengar-dengar itu film terakhirnya dia. Iya, mati soalnya John Wick. Wah, anjing, nah, spoiler. Mati John Wick soalnya John Wick, Jon. Kamu spoiler, Nang. Enggak boleh, Nang. Nah. Tapi cukup oke filmnya. Cukup oke kok filmnya. Buat ditonton lumayan ya? Lumayan. Oke. Jadi teman-teman, buat yang pengen sama mobil ini, tadi udah gue jelasin juga, gue jelasin lagi untuk yang terakhir kali, Mazda 6 Elite 2019. Warnanya? Pajaknya bulan 9, warnanya abu-abu, interiornya brown dicampur black. Kilometer 18.000, yang berminat bisa hubungin gue atau Kenny. Kenny Joe. Oh, Kenny Joe. Oke. Okay. Thank you semua teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.